Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Ya, pada hari ini kita akan sampaikan sebuah peluang untuk menjadi bagian dari proyek pupuk Yutera Biohumus, teman-teman. Dan ini disampaikan oleh Yayasan Greta Yuskai Nusantara dan Skyward Community, teman-teman. Nah, tema yang kita ambil kali ini adalah Sustainable Biosphere Cluster, Yutera Biohumus. Biohumus Yutera, ya, proyek biosphere untuk membangun pusat industri Biohumus Yutera dan rumah kaca sebagai produksi berbagai hasil pertanian dan perkebunan yang di mana ini sebagai proyek pilot Yutera di Uni Emirat Arab, teman-teman. Proyek ini di bawah perusahaan Yutera Middle East Agro Industries yang bertempat di Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Visi besar ini dimulai oleh Mr. Yunitsky semenjak pertengahan tahun 1970 dan pada tahun 1991 mulailah pertanian di Gomel, sementara pada tahun 2017 pertanian di wilayah Minsk, Belarus. Jadi proyek ini sudah berjalan selama 32 tahun lamanya oleh Mr. Yunitsky sebagai perancang transportasi berteknologi string sekaligus petani dengan sawah seluas 1.000 hektar yang di mana memakai teknologi biohumus Yutera yang masih dalam tahap pengembangan. Teknologi biohumus Yutera disempurnakan penelitiannya dengan 90 sampel mikroba tanah yang dibawa oleh ribuan pendukung proyek Yuskai Transport pada tahun 2019 di acara Ecofest Minsk, Belarus. Dari Mr. Anatoly Yunitsky, kami mengembalikan kesehatan tanah, bahkan bumi yang mati pun menjadi sehat, dan kesehatan biosfer serta kesehatan organisme hidup manapun, termasuk manusia, bergantung pada kesehatan tanah. Kesehatan dimulai dari tanah. Nah, sekedar mengingat bahwa elemen bisnis di Yunitsky Corporation, teman-teman, itu terbagi menjadi empat bagian besar, yaitu bioenergetik, ya, bioenergy, kemudian biosphere agriculture, yang dimaksud Yutera, kemudian perihal infrastruktur transportasi, yaitu Yuskai Transport, dan kota cerdas buatan, teman-teman. Nah, saat sekarang ini kita bahas tentang Yutera. Ini adalah 90 sampel yang diambil dari puluhan negara oleh pendukung proyek, teman-teman. Ya. Kelebihan dari Yutera adalah meningkatkan hasil sebesar 35 hingga 50%. Ya. Mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan rasa buah, melindungi dari penyakit dan hama, kemudian mengurangi keberadaan nitrat, teman-teman. Keunikan Yutera daripada pupuk yang lain, teman-teman, kandungannya ya itu mengandung 1.000 lebih jenis mikroorganisme yang bermanfaat untuk tanah. Kemudian diambil sampel tanahnya untuk penelitian itu lebih dari 105 wilayah yang bersih lingkungannya di berbagai negara di seluruh dunia, teman-teman. Kemudian diambil di 5 benua. Ya, jadi secara singkatnya pupuk Biohumus Yutera ini bisa diaplikasikan di negara manapun karena sampelnya diambil di 5 benua. Ya. Produk Anda akan menjadi jauh lebih lezat, tanaman beraroma lebih harum, sementara kesuburan tanah akan tetap terjaga selama bertahun-tahun mendatang. Bahan baku biohumus Yutera yaitu batu bara lignit ya yang berfungsi sebagai menetralkan efek racun berbahaya dan bertindak sebagai media penyerap. Kemudian molases kaya antioksidan mengandung banyak mineral termasuk potasium, magnesium, mangan, zat besi dan lain-lain. Kemudian madu ya sumber kaya vitamin dan mineral. Kemudian biohumus memperkuat fungsi pelindung tanah, meningkatkan kekebalan tanaman dan membentengi tanah. Kemudian elemen organik memberikan dampak menyeluruh pada tanah, menjaga keseimbangan elemen-elemen penting yang diperlukan untuk pemulihan dan perlindungan tanah. Tahapan pengolahan di Yutera, yang pertama adalah pasokan gambut
Ya, kami menghasilkan lignit dan gambut yang bersih secara ekologis yang dijadikan oleh kandungan unsur tanah jarang yang tinggi. Kemudian langkah kedua, asam humat tersebut ya mengalami proses ekstraksi. Ya, kemudian langkah ketiga, optimalisasi komposisi. Ya, kemudian langkah keempat, pengenalan inokulum bakteri. Ya, kemudian barulah pengolahan. Dengan bantuan peralatan khusus, campuran yang dihasilkan diolah menjadi ramuan tanah cair dengan tetap menjaga semua khasiat campuran yang bermanfaat. Nah, ini adalah pusat industri di Alkaima ya, seluas di atas lahan seluas 3,2 hektar, teman-teman ya. Ini adalah Mr. Ranatoli Yunitsky sebagai Presiden Grup Yunitsky Corporation, kemudian Bapak Yevgeny sebagai Board Director Skyward Community, kemudian Bapak Oleg dan timnya, teman-teman. Nah, di sini. Ini tempatnya pembangunan pabrik Yutera yang saat sekarang ini sudah mencapai tahap kedua ya. Jadi sudah nggak seperti tampilannya, jadi sudah mulai ada pembangunan prosesnya, teman-teman. Nah, lokasi Sustainable Biosphere Cluster yaitu berada di Ras Al Khaimah Economic Zone, Rakes, Ras Al Khaimah Emirat Uni Emirat Arab. Mengapa kita memilih tempat di sini, teman-teman? Yaitu di sini itu wilayahnya sudah ada lebih dari 770 ya perusahaan manufaktur yang sudah didirikan di sini. Jadi strategis sekali. Dan dari 770 perusahaan tersebut lebih dari 100 negara yang sudah apa itu namanya bekerja sama dan dibangun pusat industrinya di sini, teman-teman. Dan lebih dari 50 industri. Jadi tempat ini adalah tempat yang sudah direncanakan dan sangat strategis untuk kepentingan perkembangan industri Yutera di wilayah Uni Emirat Arab dan bahkan di seluruh dunia, teman-teman. Keuntungan lokasinya, peluang untuk memanfaatkan solusi hemat biaya, pelaksanaan proyek, kenyamanan perpajakan, jadi pajaknya murah. Kemudian kedekatannya dengan pusat logistik utama. Jadi kalau pupuknya sudah jadi, ngirim-ngirimnya itu lebih mudah, lebih hemat, dan juga lebih simpel, teman-teman. Ya, daripada di wilayah yang lain. Jadi pusat industri lokasinya di sini ini sudah direncanakan oleh perusahaan, kita cari pusat yang paling strategis dan menguntungkan. Nah, kita juga sudah mendapatkan sertifikasi ya. Di sini spesifikasi untuk produk berikut terdaftar Biohumus TUBY ya. 19242507601822023. Elixir tanah Yutera, kemudian rangkaian pupuk cair organik untuk tanaman Yutera Yutera Oasis ini. Ini sertifikat-sertifikat izin sehingga ketika pabrik nanti jadi, kemudian kita produksi karena kita sudah punya izin, kita langsung pemasaran. Ya, teman-teman ya. Kita langsung bisa menghasilkan keuntungan dari penjualan pupuknya, teman-teman. Nah, ini rangkuman kualitas diberikan kepada Perusahaan Kesatuan Republik Institut Ilmu Tanah dan Agrokimia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Negeri Institut Manajemen Alam Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarusia, dan Kamar Dagang dan Industri Belarusia. Jadi pupuk Yutera ini lahirnya di Belarus, teman-teman. Jadi pusat proyek percontohannya di Belarus, karena semuanya sudah dapat izin dan sudah dapat sertifikasi, maka kita mengembangkan untuk di Alkaima sebagai proyek komersial. Jadi ini bukan contoh lagi yang kita bangun bersama, ini adalah proyek komersial, teman-teman. Jadi ketika proyek ini jadi, perusahaan bisa langsung menjual produknya dan menghasilkan keuntungan. Nah, di sini parameter produknya ya memiliki volume ya modal senilai 20 juta dolar. Kemudian periode pengembalian modalnya, mulai pengembalian modalnya atau bagi hasilnya itu sekitar 1,79 tahun. Jadi nggak sampai 2 tahun. Kemudian periode pengembalian dinamisnya 1,95 tahun, teman-teman. Jadi di sini sekitar 2 tahun. Teman-teman sudah bisa mulai merasakan hasilnya.
Di sini untuk realisasi proyeknya ada beberapa langkah. Langkah pertama, pembangunan pabrik, sewa tanah dan pembangunan fasilitas produksi telah disewa tanah seluas 3,2 hektar di wilayah Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Langkah pertama ini kita sudah beres, ya. Kemudian langkah kedua, pengoperasian pabrik, membangun produksi penuh dengan prospek peningkatan lebih lanjut, kemungkinan untuk meningkatkan dan membangun pabrik serupa di seluruh dunia berdasarkan model bisnis yang sudah jadi. Jadi ini adalah proyek pilot untuk proyek komersial Yutera, teman-teman. Ketika proyek ini jadi, ini nanti akan di copy ya untuk dibangun pabrik-pabrik serupa di berbagai negara di seluruh dunia, teman-teman. Ya. Kita perkenalkan manajer Departemen Pemasaran ya, YSD Incorporation, yaitu Alsin Mamedov ya. Karena kita satu payung dengan Unitsky Incorporation, teman-teman. Nah, di sini ya mengaca pada besarnya volume pasar pupuk ini juga apa itu namanya mencerminkan besarnya peluang bisnis pupuk di seluruh dunia, teman-teman. Nah, di sini kita lihat untuk pasar Afrika itu keseluruhannya itu 7% dari 200 miliar. Ini volume pasar pupuk pada tahun 2021, teman-teman. Jadi totalnya 200 miliar di berbagai benua ini, ya. Afrika itu 7% dari 200 miliar. North America, ya, Amerika Utara itu 15% dari 200 miliar pasarnya. Asia sangat besar sekali, 55% dari 200 miliar. Dan kemudian South America, ya, Amerika Selatan 21% dari 200 miliar. Permintaan dunia untuk pupuk mendongkrak pertumbuhan produksi pupuk di wilayah Teluk Persia. Menurut perakiraan, jumlah pupuk organik berbasiskan tumbuhan, hewan, dan mineral akan meningkat sebesar 6% setiap tahunnya. Dunia bergerak menuju produk yang lebih aman, lebih bermanfaat, dan kaya akan seluruh mikroorganisme yang diperlukan. Nah, strategi pemasaran yang kita terapkan nantinya, teman-teman, di sini dimulai jelas dari perizinannya, yaitu kita telah memiliki izin, sertifikasi, diperolehnya seluruh dokumen perizinan dari MOCCA, diperolehnya sertifikat mutu independen untuk pertanian organik. Ya, jadi di sini ada tiga ini, organik agriculture Eropa, ya, kemudian organik agriculture USA, kemudian organik agriculture Jepang. Jadi dari tiga ini, teman-teman, ya, dari Eropa, Amerika, dan Jepang, kita sudah sebut semuanya sertifikatnya, teman-teman. Kemudian desain dan pemasarannya, penyusunan anggaran periklanan untuk tahun pertama, pengembangan desain label untuk tiga jenis kemasan, jadi kemasannya nanti produknya ada tiga jenis, teman-teman, pilihannya. Kemudian pengembangan desain situs untuk pabrik, pengembangan dan pencetakan buklet untuk promosi, pembuatan dan pengelolaan media sosial, pembuatan keputusan terkait pameran. Jadi kita juga aktif untuk mengikuti pameran-pameran guna memperkenalkan produk kita ke khalayak umum. Tim pemasaran, ya, pembentukan departemen penjualan dan pemasaran, kemudian penyusunan daftar distributor dan pengembangannya. Strategi bisnis untuk bergerak dalam industri hijau ini saling berkolaborasi, teman-teman. Berkolaborasi dengan dampak sosial, kemudian yang kedua pengelolaan rantai pasokan, kemudian yang ketiga keberlanjutan pada seluruh aspek bisnis Unitsky Corporation, teman-teman. Nah, di sini ada peluang, ya, peluang investasi. Anda dapat berinvestasi dalam pembuatan klaster biosfer untuk memproduksi produk Yutera dan mendapatkan hingga 60% dari keuntungan tahunan, teman-teman. Jadi tergantung pada volume investasi dan putaran berikut serta. Di sini pendanaan proyek terbatas dalam hal jumlah 20 juta dolar. Jadi terbatas modal yang dibutuhkan sudah dihitung sama perusahaan itu sebanyak 20 juta dolar. Pengumpulan dana dibagi menjadi tiga putaran, ya, setiap putaran menyediakan jumlah lot yang terbatas. Jadi kalau lotnya sudah habis, ya sudah selesai, ya nggak ada peluang ini lagi, teman-teman. Contoh, ya, putaran pertama ini sudah habis, teman-teman, putaran pertama ini, ya. Contoh ini hanya contoh saja. Bagi
Teman-teman yang berkontribusi sebesar 100 ribu dolar dengan jumlah lot 8, ini totalnya 8 ya. Misalnya seluruh dunia sudah ambil 8 ya sudah habis teman-teman. Itu keuntungannya teman-teman dapat 60% dari laba bersih perusahaan. Contohnya, penghasilan jika keuntungannya 30% dari modal, jadi 20 juta, kan modalnya 20 juta nih. Kalau keuntungannya 30% dari 20 juta, yaitu 6 juta dolar nih, teman-teman. Jadi, teman-teman dapat persentasenya 18%. Ya, di sini ya. Teman-teman dapatnya 18% atau setara 18 ribu dolar ya, dibagi 8. Karena ini ada 8 lot ya jumlahnya teman-teman. Yang paham? Nah, di sini juga ada yang 50 ribu, ada yang 20 ribu, ada 10 ribu, ada 5 ribu yang jumlah lotnya 250 teman-teman. Jadi totalnya 1.256 lot dan ini sudah habis putaran pertama. Nah, di sini saat sekarang ini sudah berada di putaran kedua. Di putaran kedua ini ilustrasinya kita ada apa itu namanya pembayaran cash satu kali dan bisa diangsur ya, bisa diangsur. Di sini mulai dari 1.000 dolar itu jumlah lotnya hanya 750 saja. Ya. Persentasenya keuntungannya 30%. Ya. Jadi kalau laba bersih yang dihasilkan perusahaan itu 30% dari 20 juta atau 6 juta dolar, maka 30% ya kali 30% sama dengan dapatnya teman-teman yang ambil ini adalah 9% di sini. 9% atau setara 90 dolar. Kalau angsuran dapatnya sekitar 84 dolar. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau harga lotnya yang teman-teman ambil itu misalnya 2.000 dolar, ya, jumlah lotnya terbatas, hanya 563 tersedia, ya. Kalau sudah habis ya selesai, nggak bisa diambil lagi. Tapi keuntungan yang teman-teman dapatkan karena ambil harga lot yang lebih mahal, keuntungannya juga persentasenya lebih besar, yaitu 35%. Jika keuntungan perusahaan adalah 30% dari modal, maka 35%-nya dari 30% adalah 10,5%, yaitu hasilnya setara 210 dolar, teman-teman. Ya. Kalau angsuran, itu hasilnya setara 198 dolar. Ya, paham di sini, teman-teman? Kalau misalnya teman-teman ambil yang 10.000 ya, dolar, ya, itu keuntungannya lebih besar lagi, yaitu 45%. Di sini. Jadi kalau perusahaan hasilkan 6 juta dolar laba bersihnya, maka teman-teman dapat 13,5%, yaitu sebesar 1.350 dolar. Ya, lumayan teman-teman per tahun ini ya. Jadi modal 10.000 sudah passive income 1.350 dolar per tahun dengan hitungan perusahaan dapatkan laba sebesar 30%. Jadi di sini ya, nggak sampai 10 tahun sudah balik modal, teman-teman. Ya. Lot dibedakan dari besaran investasi dan persentase penghasilan. Makin besar harga lot, makin tinggi persentase investor dari keuntungan perusahaan. Makin awal putaran yang dimasuki, makin tinggi persentase investor dari keuntungan. Lot dapat dibeli dengan pembayaran sekaligus atau dalam bentuk angsuran. Investasi sekaligus menawarkan persentase penghasilan yang lebih tinggi. Periode keuntungan yang direncanakan dalam waktu setahun sejak diluncurkannya proses produksi dan dimulainya realisasi produksi, teman-teman. Jadi tidak menunggu dananya terkumpul 20 juta dulu, ya. Akan tetapi ketika ada dana masuk langsung direalisasikan oleh perusahaan. Terbukti pada saat sekarang ini masih putaran kedua, perusahaan sudah mulai membangun ya, saat sekarang ini mulai membangun pabriknya. Investor yang sudah ada saat sekarang ini sudah lebih dari 200 ribu orang. Penawaran investasi hanya 5.022,
Penawaran dengan penghasilan maksimal seumur hidup hingga 60% hanya 8 lot, 8 buah saja, dan ini sudah habis ya. Saat ini yang tersisa tinggal yang di bawahnya 100.000 saja. Yang 100.000 sudah habis di putaran kedua, teman-teman. Jadi cepat-cepatan ya. Kalau sudah habis, ya sudah nggak ada yang bisa diambil lagi dari peluang ini, teman-teman. Jadi cepat-cepatan. Nah, di sini bagi teman-teman mitra aktif juga ada bonus afiliasinya ya, hingga 24 ke dalam. Di sini tingkat ke 1 itu 3%, tingkat kedua 1%, ya, tingkat ketiga hingga ke 9 0,5%, tingkat ke 10 hingga ke 19 0,2%, dan tingkat ke 20 hingga ke 24 0,1%. Peluang investasi terbatas dan akan dihentikan setelah jumlah yang diperlukan terkumpul yaitu sebesar 20 juta dolar, teman-teman. Ketentuan keikutsertaan di proyek. Setelah 5 tahun, investor dapat menarik diri dari proyek dan menarik investasinya berikut persentase atas penggunaan dana. Untuk itu diperlukan agar 2 bulan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan kepada perusahaan, keikutsertaan investor dalam proyek akan diperpanjang secara otomatis. Ya. Jadi, bila teman-teman sudah berinvestasi mengikuti proyek ini, sudah terhitung 5 tahun lamanya, ya. Jika teman-teman kepingin ambil modalnya kembali, ya, minimal sebelum ya 2 bulan sebelumnya teman-teman harus ajukan pengajuan untuk penarikan modal. Nah, di sini diperbolehkan teman-teman di Yutera ini. Jadi sudah balik modal selama 5 tahun plus keuntungannya. Jika keuntungan sudah mulai dibagikan tahun kedua, jadi otomatis tahun ketiga, keempat, dan kelima teman-teman dapat keuntungannya plus balik modal, teman-teman. Di tahun kelima, ya. Investor memiliki hak seumur hidup atas pembayaran keuntungan serta persentase atas penggunaan dana investasi yang ditanamkan di proyek hingga mereka mengambil keputusan untuk keluar dari proyek, teman-teman. Nah, di sini selagi teman-teman nggak mengambil modal, maka teman-teman berhak akan keuntungan yang dibagikan perusahaan setiap tahunnya dan bahkan bisa diwariskan. Jadi ingat, ini adalah perusahaan luar, jadi nilainya dolar. Jadi keuntungan teman-teman bisa double dari hasil kenaikan nilai dolar juga dapat dari bagi hasilnya juga dapat, teman-teman. Investor akan memperoleh keuntungan selama jangka waktu operasional proyek ini setidaknya hingga 50 tahun. Di sini, hak pewarisan, selama investor tidak meninggalkan proyek dan tidak menarik investasinya, seluruh hak yang dimilikinya akan dialihkan kepada pewaris. Pendebitan persentase dalam kasus investor meninggal tidak akan berhenti, teman-teman. Jadi bisa diwariskan, ya. Dengan setiap investor akan ditandatangani perjanjian dengan ketentuan lengkap investasi. Jadi ada digital signature, tanda tangannya juga perjanjiannya lengkap sama perusahaan. Investasi jangka panjang yang maksimal. Produksi tak memiliki batasan dalam hal jangka waktu operasional. Di pabrik dilakukan pembaruan perangkat keras. Tanah disewa selama 50 tahun dengan peluang untuk memperpanjang kontrak. Ya. Peluang emas sangat terbatas dengan Yutera. Masalah besar adalah sumber kehidupan yaitu tanah. Peluang besar untuk ambil bagian dalam menyelamatkan bumi, benefit berkelanjutan untuk kelangsungan bumi dan kehidupan finansial secara personal. Nah, di sini teman-teman sudah mengingat, di sini adalah Yuskai Transport, itu difokuskan untuk pembangunan infrastruktur transportasi ramah lingkungan. Perusahaan induk Yuskai Transport, kontribusi pendanaan reward portion, ya, kontribusi pendanaannya berupa hadiah bagian dari pemilikan aset perusahaan secara global. Kemudian keuntungannya mendapatkan dividen dan listing market. Bagus untuk batu loncatan, jangka menengah, dan panjang. Nah, tetapi Yutera ini bagiannya dari Yuskai Transport. Ya, tentunya segala keuntungan yang dihasilkan Yutera juga para pemegang atau pemilik bagian aset Yuskai Transport ini juga dapat bagiannya, tapi berupa dividen secara menyeluruh global ya teman-teman.
Nah, Yutera ini ya perannya sebagai pembangunan pabrik dan klaster biosfer humus Yutera. Jadi pendanaannya untuk pembangunan pabrik, teman-teman. Sebagai anak perusahaan, kontribusi pendanaan reward bagi hasil. Jadi langsung profit sharing. Ini bukan saham, nggak ada listing market juga nggak ada, teman-teman. Ya. Bagus untuk passive income tahunan. Jadi bagi teman-teman yang kepengen passive income secara pasti dan cepat ya, di Yutera ini 2 tahun langsung bisa hasilkan keuntungan. Kemudian jangka menengah sudah menghasilkan, yaitu sekitar 2 tahun ya, setiap tahun dapat hasil keuntungan, dan setelah 5 tahun teman-teman juga bisa ambil kembali modalnya, teman-teman. Nah, di sini kita perlu apa itu namanya merenungi masalah-masalah yang terjadi di dunia tentang tanah, teman-teman ya. Meluasnya wilayah gurun. Meluasnya wilayah gurun dalam logika penggurunan tanah di seluruh dunia. Jumlah bahan organik di dalam tanah melewati tingkat kritis 3% dan terus menurun. Masalah dunia kedua, penipisan tanah ya. Di banyak negara tanah tengah dalam kondisi sekarat. Hal ini banyak dibicarakan oleh orang-orang berpengaruh, pemikir, pembisnis, pengusaha. Misalnya Sadhguru dengan proyek Safe Soil membahas topik ini. Masalah mendesak dunia yang ketiga adalah ancaman kelaparan. Kelaparan salah satu senjata pemusnah massal terbesar. CDC melaporkan bahwa 100% penduduk Amerika Utara menderita kekurangan kalium. 90% menderita kekurangan vitamin D, 70% menderita kekurangan vitamin K, 52% kekurangan magnesium, 43% kekurangan vitamin A, dan 40% kekurangan vitamin C, teman-teman. Tanah hidup ya itu adalah warisan yang kita peroleh dari generasi sebelumnya dan akan kita wariskan kepada generasi mendatang. Kita dapat menghentikan bencana ekonomi, kita mampu mengarahkan masa depan ke vektor pengembangan yang lain, alih-alih ke arah yang tengah pasti menanti kita saat ini. Semua produk yang diproduksi petani pada awal abad 20 mengandung 90% lebih banyak mikroelemen dibandingkan saat ini. Sekarang kita hanya mendapatkan 10% elemen bermanfaat dari yang kita perlukan. Salah satu visi besar Yutera ini adalah mengembalikan kesuburan tanah tersebut ya, sama dengan kesuburan tanah 90 apa itu namanya 20 abad ke-20 yang lalu yang mengandung 90% lebih banyak mikroelemen ya teman-teman ya daripada saat sekarang. Artinya apa? Dengan kandungan zat ya yang mikroorganisme yang lengkap di dalam tanah setara dengan abad ke-20 yang lalu teman-teman ya, pada saat sekarang ini kita bisa berpotensi hidup sama sehatnya dengan orang-orang yang hidup di abad 20. Jadi usianya sudah panjang, awet muda. Karena apa? Karena makanannya benar-benar bergizi, hasil dari produksi tanah yang berkualitas. Dan tentunya salah satu cara untuk mewujudkannya adalah mensukseskan program pupuk biohumus Yutera oleh Mr. Anatoly Yunitskiy ini, teman-teman. Dengan apa kita harus memberikan makan tanah agar ia kembali makmur seperti abad ke-20 yang lalu, ya jelas dengan Yutera, teman-teman. Oke, inilah ya webinar pada kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau hal yang diskusikan, silakan tinggalkan komen di kolom komentar di bawah, teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.